awak lagi apes ya bisa tit. Bahaya, Bos. Bahaya. Oke, teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada di Lamongan, sarapan dulu karena nanti di depan kita ini ada area kemacetan, makanya kita isi tangki perut kita dulu biar tidak kelaparan di tengah kemacetan, Bos. Ini kita mau ke arah Surabaya. Itu kenapa L300-nya, kenapa itu? Oh, dorong kopi. Oke, kita bantu dulu itu L300-nya. Nanti video kita lanjutkan lagi. Kita Oke, teman-teman, ini kita sudah berada di turunan Tol Dupa ya. Ini kita sedang nunggu jam, masih terkendala jam masuk. Kita tunggu aja sebentar, sabar. Sama, ini temennya banyak juga di depan ini. Nanti kalau maksa masuk, kalau awak lagi apes ya bisa tiit. Bahaya, Bos. Bahaya mengurangi ayam goreng buat di rumah ya. Daripada tiit ya, mending kita sabar aja. Oke, teman-teman semua, ini kita sudah nyampe di tempat pembongkaran. Ini tempat toko kayu seperti Indomaret, Bos. Bisa dilihat ini penataannya rapi banget. Tapi khusus untuk kayu jati. Dari berbagai macam ukuran, mulai tebalnya pingin seberapa, panjang seberapa, lebarnya seberapa, di sini ada semuanya, Bos. Di jalan Bunga. Oke, bisa dilihat ini ukurannya 2,5. Lebarnya 15, tebalnya 6 sentian. Sampai ke atas itu, Bos, rapi banget. Ini kalau teman-teman di supermarket atau di Indomaret atau Alfamart itu kayak sejenis itu, cuman ini isinya menunya kayu semuanya, Bos. Ini toko ini konon katanya sudah sangat lama karena super-super dulu yang biasa kirim ke sini juga sudah pada tahu. Dari mulai Bapak Bu sampai Pak Le itu juga dulu sering kirim ke sini juga. Ini, Bos, lokasinya di depan pom bensin Shell Jalan 5. Ini nomornya 213. Bagi teman-teman semua yang membutuhkan kayu jati, tentunya yang berkualitas full daging, di sini ada semuanya, berbagai ukuran. Silahkan merapat, monggo.